sambil rebus ketupat, sambil bakar lemak. Jangan lupa kita ikuti dulu momen khas yang amat hormat Perdana Menteri kita. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Jangan bersedih bagi perantauan yang terdapat di kampung. Kita sama-sama menyambut raya di bandar. Allah. Bagaimanalah nasib anak-anak aku ni? Ini tak boleh jadi ni. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Iza, apa salah lambat sangat jawab telefon? Iza solatlah, Mak. Mak sihat? Assalamualaikum, Mak. Ha, ni lagi seorang. Lambat angkat telefon. Alamak, Along ada je lah, Mak. Mak. Along ada berita gembira tau. Along dah dinaikkan pangkat menjadi ketua jabatan. Alhamdulillah. Kenapa kamu kurus sangat, Riza? Kamu pun sekong ke? Kurus, Mak nampak. Iza diet lah, Mak. Nanti balik raya, Mak nak masak rendang. Dah order tak? Dekat Pak Usuk kau, 3 kilo ayam. 2 kilo daging. Nak bawa... besok Mak nak beli santan rendang. Iza tak dapat balik lah. Masak rendang lah. Pak. Mak dengar tak ni? Apa ni? Mak rasa macam... Mak. Tak apalah. Mak nak masak untuk buka dah ni. Mak. Mak masak dulu eh. Assalamualaikum. Hai. Aku dengar macam kursi Mak tadi macam patah aje. Tapi macam lama juga yang tahan kursi tu. Aku ingat lagi masa aku hadiahkan Mak kursi tersebut. Memang Mak happy betul lah dapat kursi sofa baru waktu raya. Raya ni aku kena buat sesuatu kot. Aku masih menunaikan tanggungjawabku sebagai doktor gigi di ibu kota. Entah kenapa, diri ini rasa ada saja yang tak kena. Tiba-tiba, rindu sangat pada mak dan ayah di kampung. Hai. Berapa lama lagi agaknya boleh aku jumpa mereka? Mak dah buatkan kuih dah ni. Tengok ni. Tolonglah basuh. Alah, Mak ni. Saya tengah tulis kat raya kat kawan Izzah ni. Mana lagi? Hai. Kat raya untuk kawan-kawan aja. Kat raya untuk Mak. Tak ada. Dek. Abang ada sesuatu untuk adik. Abang ada surat untuk adik. Dah. Aku terus menuju ke ladang ayah. Ayah menjaga kami dengan keringat usahanya. Ayah! Iza, ada hadiah untuk ayah. Dari kami kecil sampai dewasa, ayah akan sentiasa buat yang terbaik untuk kami.
Assalamualaikum, Mak. 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 Abang faham Mak rindukan anak-anak. Tapi mereka tak balik sebab mereka sayangkan kita. Mak kena yakin. Sejak yang berlaku ni ada hikmahnya. Dah, jom. Dah dekat masuk waktu buka ni. Assalamualaikum, Mak. Izzah minta maaf zahir dan batin. Izzah sangat rindukan Mak. Ini adalah kad raya yang pertama untuk Mak dari Izzah sebagai penebus rindu. Daripada Izzah kepada Mak yang dirindui. Mak. Assalamualaikum, Mak. Selamat Hari Raya, Mak. Alah, Dik ni. Mak. Ya. Dik, janganlah sedih. Kita kan tengah raya ni. Happy sikit. Macam mana? Cantik tak? Selesa tak? Sofa yang Alung hadiahkan untuk Mak sepenuh Hari Raya ni. Suka, suka. Nampak? Nampak cantiknya. Sempuk ni. Oh, ha, lawa kan? Cantik. Terima kasih, Tau Alung. Terima kasih sangat. Alung gunakan kayu-kayu tempatan tau. Kayu-kayu bermutu tinggi. Yang penting, buatan Malaysia. Oh, patutlah. Lawa, cantik. Terima kasih. Eh, Mak. Apa yang bunyi tu, Mak? Kejap. Eh, kejap. Kejap. Wah. Eh. Ayah nak beli kereta baru, Mak. Kereta? Ayah beli kereta baru, eh? Harga sawit kan dah naik. Kan, Mak? Sawit anugerah Tuhan. Syukur, Alhamdulillah. Mak, Ayah. Alung nak pinjam boleh? Alung nak pergi beraya dengan kereta baru Ayah. Eh, tak boleh dah. Ayah dah bawa Mak jalan-jalan dulu. Layak, bagilah ya. Kalung. Nanti Ailu bawa Izzah sekali, eh.